Hello guys, welcome back to the channel. Sorry aku bertopeng kali ini sebab aku follow SOP. Kita sekarang berada dekat Pullman Kitchen Restaurant di Pullman Hotel Miri. Aku dijemput oleh Miss Rochester, Marketing and Communication Manager untuk Pullman Hotel Miri, datang sini untuk buat food review. Malam ni diorang nak promote tentang Penang Heritage Buffet. So semua makanan-makanan daripada Penang akan dihidangkan di sini malam ni. Sementara tunggu diorang prepare, aku terfikir tadi apa makanan Penang yang aku tahu. Yang aku tahu Penang asam laksa dengan Penang cua ke tiau. Tu je yang aku tahu sebab aku belum pernah sampai Penang. Paling jauh aku sampai pun Melaka rasanya. Melaka. Malam ni baru aku tengok apa menu-menu yang ada. Aku share dengan korang. Korang tengok aku makan, aku kenyang. Best kan? Sorry, salah info. Aku pernah sampai paling jauh Terengganu. Tapi itulah aku bypass dari KLIA terus ke Terengganu. Aku fly, aku tak drive. So aku baca sikit info pasal buffet promo ni. Pullman Miri Waterfront, Penang Heritage, every Monday to Thursday, start from 1st October until 31st October 2020. Untuk adult, RM78 dan untuk children and senior citizen, RM48. Okay, mana caption dia ni? Okay, caption dia. We bring you the famous Penang street food right here in Miri, from the ever popular Penang Char Kway Teow, Penang Asam Laksa, Nasi Kandar, Penang style traditional dessert, to the unique Cempedak cheesecake. It's like having a gastro adventure around the island, right in the comfort of Pullman Kitchen. Hello, welcome to Pullman Miri Waterfront. My name is Chef Eric. I'm a chef de cuisine. So tonight we have a Penang Heritage Buffet. So in Penang Heritage Buffet, we have 30 items of lolok, and then we have a main course. We have nasi kuning, five meat roll, homemade, and then we have vegetables, roasted chicken and ikan bakar. At the same time, we have noodles, we have asam laksa and prawn noodle. Okay. If you want to know more information, can call us or directly come to Pullman Kitchen Restaurants. I'm Chef Andy, executive food chef. Sekarang kita tengok chef tengah buat Char Kway Teow. Chef masak aku yang lapar. Tak sabarnya. My name is Chef Syarul, pastry chef. Kita ada macam milekwe, yukochi, lenggang, apam balik, pulut panggang, cendol, mango puding, sonde-onde, slice cake. Ni untuk bakso-bakso dia. Okay, di sini aku nak try satu-satu. First, aku nak try otak-otak. Otak-otak, satu. Oyster omelette. Ini radish cake. Char Kway Teow. Kway Teow goreng Penang. Aku nak try. Extra udang. Ni pula aku nak buat asam laksa dengan mi udang sup. Mi kuning untuk mi udang. Oi, panjang ni. Mihun untuk asam laksa. Alright. Asam laksa dengan mie udang. Ini
ini untuk asam laksa. Ini untuk mie udang. Wih, macam best je kuah ni. Alright. Thank you. Kondimen untuk asam laksa ni, isi ikan. Aku dah ambil dah dengan nanas. Ni dah ambil. Lepas tu timun dan bawang. Ni kena extra. Aku suka bawang. Bagus untuk orang lelaki. Dengar dah cakap aku. Confirm tak menyesal. Kondimen untuk mi udang pula. Sayur kangkung. Udang. Telur. Tauge. Dan isi ayam. Mi udang aku dah siap. Sebelah kanan aku ni asam laksa dan sebelah kiri ni mi udang. Untuk lok-lok pula aku pilih ni. Sayur untuk kesihatan. Aku nak ni. Seafood tofu. Aku nak beef. Aku nak apa ni? Apa beza? Ambil je lah. Ni. Dan aku nak tomato dan brokoli. Okay. Untuk sos ada ni kuah kacang. Aku nak kuah kacang favorite. Chili ni pun aku nak. Oh, marvelous. Jom kita ambil rojak pula. Ada rojak mamak dengan rojak buah. Alright, masih kak. Okay guys, aku dah habis kumpul makanan untuk review kali ni. Aku di sini ada char kway teow, radish cake, oyster omelette, otak-otak, asam laksa, mee udang, lok-lok, rojak buah dan rojak mamak. Jom kita makan. Kita mula dengan char kway teow dulu. Haruslah. Sedap. Next, kita try radish cake. Sedaplah radish cake ni. Tak macam yang aku pernah makan di Kuching. Flavor dia lagi kuat. Kita try otak-otak. Aku tak pernah makan otak-otak ni first time ni. Tahu apa rasanya? Sudah apa otak-otak ni? Apa dalam lah? Aku nak google apa otak-otak. Okay, aku ada jumpa Penang otak-otak recipe. Apa dalam ni? Bahannya isi ikan, ikan kurau atau spesies ikan putih lain, cincang, santan, telur, tepung beras, daun lima purut, gula dan garam. Oh, tapi yang aku ni pedas sikit, ada cili. Habiskan otak-otak. Oyster omelette.
Mana oyster dia? Ha, dah. Betul-betul puas hati. Banyak choice. Ada lagi yang aku belum ambil ni. Macam sate. Yang buah-buah tu nanti second round. Tapi pilihan yang banyak. Berbandoi untuk RM78 untuk adult. Lagi-lagi jenis macam aku ni. Kalau aku tak diet. Ni aku tengah diet ni. Penuh ni. Okay. Kita rasa asam laksa pula. Asam laksa pula. Gaul-gaul. Asam laksa yang pernah aku makan tu pun dekat Papan punya gerai makanan. Ah, lebih kurang rasa dia. Sedap. Nanas wajib. Tak ada cili padi potong tadi. Kalau ada lagi kau, aku suka pedas. Marvelous. Next, kita try mi udang pula. Sekarang mi udang. Macam nak gaul lah. Aku ambil penuh sangat tadi. Oh, penuhnya. Aduh. Sedap lah. First time aku kami bilang ni. Sorry guys, bateri kamera habis. Aku tukar bateri. Kita sambung dengan mi udang pula. Layan lah. Sebab mi udang ni sedap, aku nak habiskan dia. Pinggan dah settle. Next pula kita ada lok-lok. Part sayur tadi agak boring sikit. Apa aku nak review pasal sayur? Kita try pula ni, rojak mamat. Sos kacang ke tepi. Ni ada macam apa ni? Cucur udang. Cucur udang, tofu. Biasalah macam ayam. Kita try kuah. Sedap. Aku dari kecil aku memang hantu rojak. Rojak macam ni, rojak ayam. Rojak buah aku tak apa-apa. Sebab aku masa kecil aku tak suka makan buah. Aku tak suka sayur. Kita try cucur crispy pula. Rojak buah. Ni sengkuang nanas. Apa lagi ni? Apa hijau ni? Oh, buah belimbing. Buah belimbing. Sengkuang.
limon. Okay guys, aku dah try every menu yang aku ambil tadi. Sekarang aku nak habiskan dan aku tak nak buat depan video sebab tak senonoh. Jadi kita sambung lagi lepas ni. Kita lihat aksi tukang masak di dapur. Kau dah nampak tadi chef berapi-rapi dengan apa? Barulah video masak-masak makan-makan. Dan kepada warga Miri, kalau kau nak rasa banyak menu makanan Penang, boleh datang try buffet sini. Sangat berbaloi dengan harga sebab gila banyak choice. Aku malam ni pun tak dapat try semua sebab full sangat dah. Dan kepada yang nak datang ke Miri, boleh stay sini dan korang pun boleh try juga makanan-makanan ni. Aku dah semput dah ni sebab kenyang sangat. So guys, itu saja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.